Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing bagaimana cara kita untuk menyembunyikan foto maupun video di HP Infinix Note 30, Note 30 Play, Hot 30, Hot 30 Play, Note 30 5G dan HP Infinix lainnya yang menggunakan Android 13. Nah guys, di video ini saya mempraktekannya menggunakan Infinix Note 30 dan caranya sama aja ya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah, di sini kita buka aplikasi Galeri AI. Ini adalah aplikasi bawaan dari HP Infinix-nya, guys. Nah, jadi di sini kita bisa lihat foto maupun video yang ada pada HP kita atau memori HP kita. Nah, di sini saya akan contohkan, saya akan menyembunyikan semua foto. Di sini ada videonya satu biji. Nah, caranya di sini kita sentuh dan kita tahan aja. Nah, kita pilih foto maupun video mana yang ingin kita sembunyikan. Di sini saya akan contohkan semuanya. Selanjutnya kita klik lebih. Selanjutnya kita pilih sembunyikan. Sembunyikan file. 4 file yang dipilih akan dipindahkan ke X-Hide dan tidak akan ditampilkan di album. Di sini kita klik sembunyikan. Oke, di sini kita klik mulai. Nah, di sini kita masukkan kata sandi X-Hide kita, guys. Pastikan kalian mengingat kata sandinya, jangan sampai lupa ya, guys. Nah, di sini saya contohkan kata sandi yang biasa digunakan aja. Kita klik konfirmasi. Ingat kata sandi Anda. Oke, kita klik oke. Nah, di sini tautkan akun. Ini fungsinya apabila kalian lupa sandi X-Hide-nya, maka kalian bisa memulihkannya dengan akun yang kalian tautkan. Digunakan untuk mengatur ulang kata sandi X-Hide apabila kata sandi yang asli terlupakan. Nah, di sini di HP saya saat sekarang ini sudah dalam kondisi login ke akun Infinix-nya, guys. Nah, di sini apabila kalian belum login, kalian silakan login aja dulu, atau buat kalian yang belum daftar, silakan kalian daftar aja, daftarnya bentar, guys. Nah, selanjutnya kita klik tautkan. Nah, di sini kita masukkan sandi kita. Kita klik berikutnya. Nah, sekarang dia sudah berhasil disembunyikan. Sekarang tidak ada foto atau video. Nah, sekarang kita lihat di album. Nah, di sini juga sudah kosong, berarti kita sudah sukses menyembunyikan foto maupun videonya. Nah, jadi bagaimana cara untuk mengakses foto maupun yang video yang sudah kita sembunyikan? Di sini caranya kita masuk aja ke bagian galeri kita. Kita masuk ke album, kita masuk ke X-Hide. Nah, di sini kita masukkan sandi yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita bisa setting. Nah, di sini apabila kalian belum menautkannya tadi, akun tadi, kalian bisa menautkannya di sini ya, guys. Apabila kalian ingin menautkannya setelah kalian membuat kata sandi X-Hide, kalian bisa menautkannya melalui settingan ini. Di sini kalian juga bisa mengubah kata sandi X-Hide-nya. Oke, di sini kita bisa mengakses foto yang sudah kita sembunyikan tadi. Jadi kita bisa mengaksesnya tanpa harus mengeluarkan foto itu dari daftar tersembunyi ya, guys. Dan di sini ada video yang sudah kita sembunyikan. Oke. Nah, jadi buat kalian yang ingin mengeluarkan foto maupun video yang sudah kalian sembunyikan, di sini caranya kita pilih aja fotonya. Oke, kita sentuh dan kita tahan. Selanjutnya kita pilih yang bagian opsi tampilkan kembali. Tampilkan kembali item yang dipilih, kita klik tampilkan kembali. Nah, sekarang dia sudah keluar dari file tersembunyi atau dari X-Hide-nya. Di sini videonya juga sama seperti tadi. Kita pilih tampilkan kembali. Kita kembali. Nah, sekarang kita cek lagi. Nah, maka dia sekarang sudah tidak tersembunyi, guys, foto maupun video yang sudah kita sembunyikan tadi. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.